Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon lupuh. Pihendok kata ngaji itu mohon lupuh. Mungkin dia mau, dia belum mau. Saya mau ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dah. Berarti opong indah malam latihan di acara, karena yang paling khusus itu acaranya di Pak Haji. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna ikhwati fa aslimu baina akhwaykum. Wa qala aidan wasa'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Balighu anhu wa ayah. Sadaqallahul azim aw kama qala rasuluhu karim. Mata dua. Ya. Bilih boy kau pergi. Iklan ada format iklan. Karena waktu yang penjam ceramah mau mati. Ya. Selamat datang Ustaz Owan KDI 6 yang alhamdulillah Lida, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Sabar dulu ibu-ibu, sabar. Mau dulu, mau dulu. Sabar ntar mau bapak-bapak. Yang saya muliakan, saya takzimi Bapak Bupati Gua Lemo di zamannya, Bapak Darwis Muridu, yang alhamdulillah subhanallah masih membagi keberkahan kepada kita semua. Apalagi mengulang-ulang momentumnya luar biasa. Kalau dia mau dilahui tiap puasa ya. Sebenarnya mau datang mengodulah, mengohi sadakah atau berinfak itu ketika seseorang membutuhkan itu pahalanya jauh lebih besar. Ya, adi walau tak mau suhur, kata dia lupa suhur ini. Tiga mana anak mati pahaja atau kita diundang seperti ini, insya Allah sampai kapanpun kita ingat terus. Jadi itu ya. Kau dia mati mah para lu. Ibu bawa siapa ngana siapa? Ini yang alhamdulillah kita syukuri. Yang saya muliakan, saya takzimi Ibu Haja Rensi yang alhamdulillah mendapatkan kepercayaan lagi masyarakat untuk terpilih sebagai wakil masyarakat di DPR Kabupaten. Yang kami muliakan, kami takzimi, saya punya senior ini masih kuliah dulu, Pak Lahmudin. Dari dulu sampai sekarang masih tetap ganteng begini beliau. Walaupun kebaikannya juga Masya Allah, biar menjadi anggota Dewan. Apalagi ini lagi taruh ulang, baik sekali beliau. Alhamdulillah masih ketemu dengan saya di sini, luar biasa. Insya Allah ke depan Gua Lemo ini akan jauh lebih baik dengan hadirnya
orang-orang yang terbaik. Yang terbaik dia punya apa dulu? Pemikiran, tetapi juga halelimun olimpio, ya. Jadi anu sebelum pemilihan buka-buka kaca, lah pada pemilihan orang eh buka kaca, ya. Pada balik di situ dia. Yang kami muliakan, kami takzimi Bapak Camat Drupi, yang alhamdulillah beliau ini baru kemarin berulang tahun di Pak Camat. Pak Camat ini alhamdulillah sekarang genap berumur 25 tahun. Ya, beda 1 tahun oleh dia 24, beliau 25. Kalau itu ibu ya. So tidak sabar orang ini Pak Camat. Ibu litil motai Ustaz. Mamari undanya. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada semulia-mulia Nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sahabat dia, keluarga dia, insyaallah limpahan rahmat dan nikmat baito di rumah tangga di Pakamai Ode Orlando tani hadiria to saat itu dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Haji Daris Murilu yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya takzimi. Alhamdulillah kita masih Allah Ta'ala hidupkan di penghujung bulan Syakban. Berarti mau datang mengulang, sebentar lagi kita akan menghadapi apa? Bulan suci lah. Oh gak ada lagi. Karena banyak keberkahan, banyak rahmat yang kita dapatkan. Ya, yeah? Keberkahan putih di mulai masa Ramadan malah otak. Malah otak kepala, malah otak jilbab, apalagi luar video empek. Wah dia orang dia bawa pakaian yang empek. Sehingga nyawa dia merasa bangga sekali, senang sekali bisa hadir di sini. Karena di Pak Haji ini saya sudah anggap orang tua saya. Yo, karena memang beda hari. Memang dia punya watak sama dengan Teh Umar. Yo, memang pemimpin itu harus butuh itu. Katakan, anbomol lupuhu iya mali. Yo, anbomol lupuhu iya mali. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita dengar, sering disampaikan oleh para ustaz. Apa itu bu? Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajab, wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Tentang hafal oh ya latihan dia. Kalau di Pak Haji siapa tadi ya? Tapi diwakili Pak Haji. Ya Allah, berikan saya kebaikan di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan saya kepada bulan Ramadan. Minta doa lah nanti. Itu malah doa kira-kira. Masuk belum mulai itu pun di pulau doa. Tetap Allah sampaikan di bulan Sya'ban. Ngope ma bulan Ramadan. Oh syukur ibu eh. Alhamdulillah. Kemudian pemuda-pemuda dalam suasana halal bihalal yang kita laksanakan saat ini pemuda-pemuda. Ini banyak fadilahnya. Di antaranya oleh pemuda-pemuda. Yang pertama kita bisa bersilaturahim. Yuk. Baik bapak dan ibu, Pak Haji Darwis ini ada kabar gembira sekali dari langit. Satu orang tamu bertamu ke rumah kita, dia membawa berapa? 1000 rahmat. Dia hitung ya, mau itu waktu itu ya. Satu orang 1000 rahmat. Amma 500 atau 1000 orang emang di rumah itu utama. Sehingga orang-orang terdahulu itu mengutatkan mengutulah satu orang apa panglima perang waktu itu yang paling muda Muhammad Al-Fatih mampu menundukkan Romawi
yang pasukannya ribuan orang yang mau datang mengobrol dilawan dengan pasukan orang Mesir bosan itu. Walau apa hukumnya Muhammad Al-Fatih, jalur yang nyateng kira bahwa seluruh hafiz-hafiz Quran dia kumpul semua berdoa sehingga mau datang mengobrol dengan ucapan La ilaha illallah Romawi mengutamakan Allah bisa ditaklukkan oleh orang Islam. Itu mengutamakan Allah. Masya Allah. Karena memang kekuatan langit ini tidak bisa tergantikan mengutamakan Allah. Karena walau Allah Subhanahu Wa Taala yang menggenggam seluruh hati-hati manusia mengutamakan Allah. Ini tiba maksudnya pelajaran oleh Orlando bahwasanya kekuatan Allah, kudrat Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan apapun. Sehingga mengatakan Al-Quran, hadirkan Allah SWT dalam setiap keadaan diri kita. Dia mau mengatakan Al-Quran, maha susah, kau mau elak alifah haji, gimana? Mau elak apa ya? Tak boleh mau elak alifah haji. Walaupun itu ya? Pokok pulang ya, karena rahmatnya Allah diwakilkan, dikasih wakil sama di haji. Aja itu ya, ini ya bila Allah Subhanahu Wa Taala Pak Haji mau kasih ini bantuan ini ya. Begitu ibu-ibu ya, salah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi mau datang mau udah kabar gembira, Budia di Kota Raja akan ada pesantren keliling mau datang mau udah Nur Islam, dia gratis. Ada tupa kiai, ada datang gambar di sini juga bersama-sama kita. Jadi anak Molo nanti Insya Allah melalui kepala desa, anak-anak tak biasa dia tak panggil dia itu masuk waktu dia tak baik. Yeah. Ada anak-anak panggil dia di sini, mau suruh ke sana, nunggu pilih kamar di paras itu. Dia cuma ini ada baru main, nah, itu yang panggil dia bagi itu masuk ke pesantren supaya mat ustad. Yeah. Dia ke sana tipu ustad Owan keberkahannya luar biasa. Guru ngaji baru sekarang luar biasa dia punya status sosial diangkat oleh Allah. Sehingga dia mau datang mengubah berbuat kebaikan itu sekecil apapun jangan pandang enteng karena barokahnya nanti mungkin boleh maaf orang punya artis ini Lida 6 ini Ustaz Tuan mungkin ada kebaikan dulu tiba beliau atau keluarganya dulu yang diijabah diterima oleh Allah barokahnya diberikan kepada beliau ini bukan semata-mata tinggal cewek tidak ada kebaikan orang terdahulu. Sehingga mulai sekarang mau datang mengulang kebaikan ini harus kita buat terus karena tidak tahu mau datang orang dengan kebaikan itu nanti akan lahir Masya Allah orang keturunan-keturunan nanti tamu olai amola keluarga itu bisa naik kan Masya Allah apalagi mau datang mengulang keberkahan yang paling besar luar biasa buat yang mau putih terkenal Pak Pak Alhamudin ya so terkenal seolah-olah orang tahu provinsi orang kalau di Kualem saya usah empat pilih jadi malah punya ibu ya provinsi mati ini kebanggaan luar biasa sekali kemudian mau datang mula paling terakhir ini ada di Ibu Camat kalau boleh maaf Ibu Camat tidak sempat sahabat tadi Alhamdulillah Ibu Camat yang sempat mendampingi tiba Ustaz Owan Masya Allah, amiyati putih apa lah mudik ini jaga seperti Pak di Ustaz Owan ini dua hari dua malam nanti mau tidur jam 3 Alhamdulillah, subhanallah tidak sia-sia dua lo mau muda kamu mula SMS lo mau muda kamu mula Alhamdulillah kemudian doa dia mau marah pun mau muda kamu mula ini mungkin di penghujung ceramah latihan karena jam ceramah putih ibu-ibu gak tumpus deh saya semua kasih beren bisa jadi ibu ya. Nanti mau lanjut di rumah. Nanti mau lanjut di atau paling terakhir saya sedikit mau datang mulaan jakat mal ini lomolah mau datang mulaan ngotu palo tumbulundo leko obir lomolah karena jahe jakat piano mau datang main gayor umai elamol
lawa darot eh. Dia makpoli mandu odoy. Sehingga dia mau tahula itu jakat malu itu harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Siapa yang di sini yang dia berpendapatan tiap bulan 3.600.000, tidak dari 3.600.000 aja hasil bulan di akumulasi bulan kutikan mau panen pol itu jadi pada pol 3 pol sekarang mau panen ya mereka butuh alam masalah dia perlu urut apa aja pak kapolsek saya pipai tua ambang lalu deh kira-kira saya ikut latihan roti juga dia mau aja pol dia mau dapet cerita apa kau pengen mau pinter mau literi mau tuduh yuk ada harus dijaga sini jaga mau kalau tidak dalam salah satu kitab itu mau datang mengulas fadilah sedekah uti haraplah kita tidak keluarkan zakat malnya Allah Taala akan berubah menjadi setengah daripada api neraka dia lomba setrika akan turun pepur dan punggung mohon tuh ibu. Jadi ibu aja gak bahas cerita itu, mau paku ya? Kalau tak pernah itu gula bahas cerita. Seperti itu nanti. Jadi supaya mudah mengutamakan Allah, supaya jajak merasa. Kan pokok keluar rumah, jangan mal itu 2.5%. Anu tiap bulan gaji itu 3 juta, berarti ngolo tiap bulan Pak Bu. Ngol, 125.000. Ibu itu kita beri yang mau. Karena orang mau datang online, dia mau download satu tahun itu mau pakai sejakat mah. Ila pilih beda mau pak camat eh. Madel dalam mana rumahnya 1.200.000. Mau ke mana nana eh? Kita uti mau pakai sejakat mah. Mana boleh ya? 1.200.000. Cek mau dokter HP pun 1.100.000. Lati lo mau dokter. Promosi mau bisikkan anda di US Yusuf ini terpaksa mau datang mau udah mau nak apa di HP itu tidak apa mau nyak lagi kira-kira ini teh kalau tadi apalagi sekarang oh, harus orang dukung ini program pemerintah sekarang pemerintah ini basnas itu mau datang mau udah sekarang latihan sedekah itu yang sedikit-sedikit dulu buat sisa lo opo tali topa tali 500.000 itu tarang bagian kotak di rumah itu tarang nanti sopanya baru kasih di masjid baru antar di kapnas juga boleh tapi mau ngetah mau lah itu celengan itu jangan kasih ditambah yang lupa itu aku dapat ya harap di opo tali haup atau mau opo tali pinaraci atau opo tali cap ulu sama nikah sana itu ah. Ini mau datang mau doa, sekelumit yang bisa saya sampaikan mau datang mau doa. Karena perkara mau datang mau doa, ubudiyah ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan sempurna ketika kita berjiwa sosial. Melalui apa jiwa sosial kita menyalurkan harta kita 2.5% madelah alhamdulillah. Ini di Pak Haji, insya Allah kita akan rasakan. Demikian mau datang mau doa. Mohon maaf itu Pak Haji. Ya. Yang bisa saya sampaikan kepada para kesempatan ini kita doakan bersama Ibu Haji Darwis ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah amin begitu juga Ibu Haja amin begitu juga saya senior di Pak Rahmudin amin di Pak Camat amin apalagi di ayahanda yang paling ganteng amin yang masih boleh bertambah dua amin sebadan-badan begini ti ayah karena ti ayah ini sampai taman sekali ti ayah demikian mau datang mulah ayah bisa saya sampaikan bolo-bolo ulo opan gila lo mau datang mulah dan penyampaian saya mohonkan maaf yang sebesar-besarnya mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormati demikian calon agama